Okay gang, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ha, hari ni aku nak pergi mana? Hari ni aku nak ke Lata Kijang. Ha, kawan aku ada call semalam, dia cakap kalau ni kalau aku free hari ni dia nak ajak aku buat kerja dekat Lata Kijang. Ha. Jadi aku rasa korang layan je lah hari ni. Mungkin aku akan buat vlog je. Ha, untuk video ni. Ha, jadi korang layan je lah video aku ni gang. Ha. Video aku kali ni dalam food vlog, orang kata vlog santai lah. Maknanya food vlog pergi ke Lata Kijang. Okay gang, kita dah sampai ke Petronas. Sekarang ni aku dalam kereta kawan aku, kereta Abang Wan. Ni dia Abang Wan, dia macam malu-malu sikit. Sekarang ni aku nak review dia punya kereta. Dia punya kereta pakai dashboard apa bang? Kereta pakai dashboard Lexer. Jadi mana dashboard dia? Ni lah. Dia aku pun nampak je. Sekarang ni engine apa bang? Kijang ke tak? Pergi Lata Kijang lah. Boleh juga kata.
kerja baru settle dan sekarang ni aku tengah tunggu member aku lah. Tengah tunggu member aku. Jadi sekarang ni aku dekat atas sikit daripada Lata Kijang. Lata Kijang atas sikit. Jadi ni dekat laluan, kalau korang boleh tengok dekat sini adalah highway yang menuju ke KL. Daripada Ipoh ke KL atau KL ke Ipoh. Maknanya sini lah dia punya highway. Kalau korang boleh tengok view dekat sini memang nice lah. Sebab dia dekat atas bukit kan, memang nice gila. Jadi tu lah. Aku tengah tunggu member aku. Kalau dah settle aku akan gerak ke Lata Kijang. Okay gang, kadangnya bulan kita orang nak pergi ke Lata Kijang. Lepas kita orang settle kerja tu, ada makcik yang kita orang bakal rumah interior tu. Dia cakap Lata Kijang tengah buat pembinaan, jadi Lata Kijang tu tutup lah. Bila Lata Kijang tu tutup, aku dengar bawan terus gasak ke Kuala Lumpur. Dia kata boleh lah nak jalan kan, dia orang pergi ke Kuala Lumpur kan. Jadi mission ke Lata Kijang cancel lah, pergi ke Kuala Lumpur. Tengok apa yang ada kat Kuala Lumpur. Kata buat innovation dia kamu sama dengan Lata Kijang, jadi mission fail lah. Okay gang, mission ke Kuala Lumpur pun fail juga. Sebab apa ni, sebab dia kata tengah tutup, tengah renovation, ada cakap. Jadi still tak boleh masuk, sama juga dengan Lata Kijang. Jadi aku tak tahu nak pergi mana, aku tunggu abang-abang. Jadi tengok je lah apa yang berlaku lepas ni kan. Tempat ni memang nice, cantik lah. Aku nak pergi juga dulu tapi masa budak-budak. Tapi dia kata tutup sebab dia nak baca. Ok gang, itu je lah video vlog aku untuk kali ni. Vlog aku yang agak menghampakan sebab semua tempat yang aku pergi semua tutup. Dua tempat yang aku pergi, first pergi ke Lata Kijang. Lata Kijang pun tutup sebab ada construction. Yang kedua pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pun sama juga. Dia orang tengah buat pembinaan apa pun aku tak tahu. Jadi sampai di sini sajalah vlog aku untuk kali ni. Korang jangan lupa like, share and subscribe aku punya channel. Supaya aku lebih semangat nak buat video. Jadi guys, sampai di sini sajalah vlog aku. Jumpa di next video. Assalamualaikum.